Halo, selamat sore pemirsa. Ketemu lagi dengan kami di sini dengan ada asisten saya, ada bos saya ini. Kemudian kita sekarang mau coba karena ada indikasi AC udah mulai nggak dingin. Bisa jadi karena kotoran atau debu. Kita gunakan ini AC cleaner spray Zone mereknya. Ini saya dapatkan di bulan Agustus 2020. Harga di toko online Rp18.000 dan dikirim melalui, karena ini planetnya beda ya, planet kita berbeda sehingga tidak boleh lewat pesawat, sehingga ini dikirim pakai kargo ya. Jadi pertama cara makainya adalah nyalakan dulu mesin mobil dan nyalakan AC 2 menit atau 3 menit. Setelah itu matikan AC, matikan mesin, dan kita semprotkan ini ke semua kisi-kisi dan juga filter yang ada di bawah dashboard sana. Cuman untuk tipe kendaraan ini, filter AC-nya saya belum ketemu di bawah dashboard itu, di laci dashboard. Ya, jadi kita coba tembak dulu setelah 2 menit menyalakan AC ke semua kisi-kisi termasuk yang di belakang. Oke, sebelum dipakai, dikocok-kocok terlebih dahulu dan dipasang sedotannya. Kemudian kita matikan AC ya. Nah, ini kita masukkan ke kisi-kisinya. Iya. Seperti ini. Masukkan ke dalam, semprotkan. Iya. Secukupnya. Iya. Oke, kita masukin. Nah, sampai ada buih seperti itu, kita masukin lagi. Up. Kebanyakan. Dan dibiarkan beberapa menit. Iya. Oke, kemudian seperti ini. Iya. Tambah lagi di sini sedikit. Oke. Hai. Iya, banyak banget. Kemudian yang di belakang. Ya. Ya. Kemudian di bawah kaki driver dan juga penumpang. Ini susah saya memvideokan, nanti bisa kita lihat seperti apa rasa dan hasilnya. Oke, ini di bawah dashboard nggak kelihatan, gelap di bawah kaki ya. Oke, setelahnya kita matikan dan kita biarkan 5 menit. Habis itu kita nyalakan mesin dan nyalakan AC lagi. Nah, ini untuk yang di luar, untuk masuk ke saluran utama saya menemukan kisi-kisi ini di sini. Jadi ini yang akan kita masukkan. Jadi ini untuk tipe Nissan T32 S-Trail. Kisi-kisi ini adalah menuju ke ventilasi utama sebelum filter AC. Jadi kita tembak di sini. Jadi untuk T32 pada dasarnya satu botol ini persis untuk satu unit ya, pas gitu. Udah mulai keluar, artinya udah mulai penuh di dalam, udah masuk, karena busa ini sifatnya dia mengembang foamnya. Oke, seperti itu. Mengembang dan dia membersihkan. Oke. Yang kita lihat. Kita habiskan aja satu botol. Oke, habis. Setelahnya kita tes hasilnya. Oke, setelah 5 menit, sekarang kita nyalakan AC. Nyalakan mesin terlebih dahulu. Dan nyalakan AC posisi penuh fan-nya. Dan nyalakan AC.
Dan ini terasa ya, udaranya juga baunya lebih segar, lebih fresh, dan AC juga cepat dingin. Ya, jadi cukup signifikan bisa kita rasakan manfaatnya. Demikian pemirsa cara menggunakan AC cleaner, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, sukses, dan berkah selalu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.